Yang terhormat Dewan Juri yang saya banggakan, beserta seluruh masyarakat yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kuasa dan rahmat-Nya kita bisa melaksanakan lomba ini walaupun dilaksanakan secara online. Tak lupa kita kirimkan sholawat dan salam kepada seorang manusia yang luar biasa dan telah menyebarkan ajaran Islam hingga sampai ke kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Rehata dari SD 005 Balikpapan Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pemuda Harapan Bangsa dan Agama. Hadirin sekalian yang berbahagia, generasi pemuda masa kini harus memiliki sifat berani. Berani menorehkan berbagai prestasi, menciptakan perkembangan teknologi, dan mampu memberikan yang terbaik untuk negeri. Sudah bukan rahasia umum, apabila Indonesia memiliki aneka ragam hayati dengan ribuan adat istiadat yang menghiasi, ditambah berbagai suku bangsa di pelosok negeri. Untuk itu, pemuda harus mampu melestarikan budaya tersebut dengan sikap peduli dan menolak tindakan merusak keberagaman. Sebab dengan membiarkan tindakan merusak keberagaman, sama saja menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Sesuai firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33 yang berbunyi, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahuna asbu ilaihina wa kum minal jahilin. Yang artinya, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka. Niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi ajakan mereka, dan tentu aku akan termasuk orang yang bodoh. Berdasarkan ayat tersebut, pemuda yang sesungguhnya harus mampu peduli untuk menegakkan jalan kebenaran dan menghindar dari kebatilan yang merugikan. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin negara saja dapat diturunkan oleh para pemuda. Contohnya, akhir masa Orde Lama, para pemuda mengepung istana meminta Presiden Soekarno untuk diturunkan. Kemudian gerakan tersebut kembali terjadi untuk menurunkan jabatan Presiden Soeharto di tahun 1998. Itulah pemuda yang menjadi bukti sebagai penopang kekuatan suatu bangsa. Menunjukkan kekuatan pemuda mampu memicu persatuan. Kemudian dengan persatuan tersebut menjadi kunci keunggulan bagi suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena pemuda memiliki semangat dan potensi yang tinggi yang tidak dimiliki orang lain. Dengan segudang rasa penasaran yang tinggi untuk mengembangkan berbagai teknologi, bukti potensi para pemuda semakin diperkuat dengan beberapa contoh. Seperti pemuda yang selalu menempati posisi terdepan dalam peperangan kaum muslimin terdahulu. Kemudian ada Khalifah
Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah di usianya yang masih terbilang muda, serta masih banyak bukti lain yang menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda bagi suatu bangsa. Sebagaimana semangat pemuda yang mampu memajukan bangsa, begitupun sebaliknya, sikap buruk pemuda mampu menghancurkan bangsa itu pula. Inilah masalah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemuda harus memilah yang hak dan yang batil, mengikuti arah yang sesuai budi pengerti, demi mempertahankan citra bangsa ini. Sadarlah pada penerus bangsa, kalianlah tonggak pencipta persatuan. Kalian pula yang harus melestarikan budaya tersebut. Jangan sampai teknologi menundukkan kalian. Ingatlah, hanya ada 3 hari dalam kehidupan. Hari kemarin, hari ini, hari esok. Gunakan waktumu sebaik mungkin, agar kelak hidup menjadi berlian yang mulia, bukan kerikil yang tak berguna. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya dimiliki Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.